Hai, anda bersama kami di Amans. Anda mungkin sudah melihat video kami menyah kotak. Kotak OnePlus ini kan, iaitu kotak misteri. Tapi hari ini sedikit berlainan di mana kami akan membuka kotak untuk peranti itu sendiri, iaitu OnePlus Nord. Kami begitu teruja semasa mula-mula ia keluarkan mengumumkan OnePlus Nord ini kerana ia mempunyai spesifikasi seperti kelas pertengahan, kemudian nanti head display. Tanpa melihat masa lagi, kita akan lihat kerana ia telah mencipta satu hype untuk orang yang boleh kata bajet juga untuk membeli peranti kelas pertengahan ini. Okey, baiklah, unit yang berada pada kami ini adalah untuk media. Jadi sedikit berlainan apabila anda membeli OnePlus Nord. Cuma ingatkan saja kepada anda. Baiklah, ini sangat unik di mana kami lihat terdapat satu strap di bahagian tepi di mana ini adalah melekatkan kertas. Anda hanya perlu buka seperti ini ataupun tarik seperti ini, maka anda boleh akses peranti ini sendiri. Jadi ini sangat cantik, dan untuk melihat apa yang berada dalam kotak, anda perlu angkatnya seperti ini. Kemudian anda dapat lihat sendiri terdapat 3 kotak kecil yang mana di dalamnya mengandungi, anda akan dapat 3 case untuk OnePlus Nord ini, iaitu clear case, sandstone yang berwarna hitam, kemudian yang terakhir adalah bumper case sandstone yang berwarna Nord blue. Baiklah, kita akan lihat dahulu, terus pergi kepada OnePlus Nord ini sendiri. Di dalamnya tiada apa-apa lagi. Dan ini dia, kotak OnePlus Nord yang dibaluti dengan warna hitam serta warna biru ataupun boleh dikatakan mystic blue. Maafkan kami kerana tersilap sebut nama untuk warna OnePlus Nord ini kerana ianya adalah berwarna blue marble. Spesifikasi yang terdapat yang diberikan kepada kami adalah 12GB RAM dan storan 256GB. Okey, kita akan terus menyah kotak, membuka plastik OnePlus Nord ini. Mudah saja. Baiklah, kotaknya begitu cantik sekali sebenarnya kerana anda dapat lihat OnePlus Nord itu di stackkan menjadi 3 perkataan dan nampak sangat unik. Tiada pada mana-mana kotak yang pernah kami lihat sepanjang pengalaman kami sendiri membuat unboxing dan melihat apa yang ada dalam kotak. Baiklah, terus membuka saja kotak, anda akan dapat lihat OnePlus Nord ini sendiri yang berwarna marble blue. Kita akan buka saja terus. Maka ini adalah OnePlus Nord. Boleh katakan first impression kami mengenai peranti ini adalah ianya warna sangat terang dan hampir sama seperti baju yang saya sedang pakai ini. Ini adalah baju OnePlus itu sendiri yang terdapat pada kotak misteri tersebut. Kemudian, apa lagi yang di dalam kotak adalah menu penggunaan dan juga kes pelindung yang Lutsina. Dan boleh katakan agak sedikit unik kerana terdapat satu boleh katakan diamond cutting, tetapi diamond yang separuh, bukan diamond yang penuh, untuk menampakkan OnePlus Nord rekaan clear case mereka sendiri. Baiklah, apa lagi yang dalam kotak? Di sini kami agak keliru kerana walaupun OnePlus memfokuskan warna biru seperti ini ataupun marble blue ini, telefon je pun sama, marble blue, tetapi wire kotak ataupun wire pengecasannya masih lagi berwarna merah. Kami lihat ada juga yang spray warna supaya matching dengan warna blue Nord tersebut. Jadi apa lagi yang berada dalam kotak adalah pengecasan watt charge 30T. Jadi ini adalah charger yang terbaru mereka sertakan walaupun ini adalah peranti kelas pertengahan. Ada setengah jenama yang menjual pada harga premium tapi masih meletakkan 5W charger. Itu kami masih lagi tidak faham kenapa. OnePlus, bagus tugas anda kerana menyertakan. Walaupun harganya, kata mereka, bawah daripada RM2,000. Baiklah, sebagai permulaan, rekaan OnePlus Nord boleh dikatakan hampir sama saja seperti mana-mana peranti yang menggunakan rekaan kelas pertengahan. Mahupun ianya hampir sama seperti Huawei P30 ataupun P40 kalau tak silap saya kerana ianya memanjang ke atas. Dan kemudian di bahagian bawah terdapatnya sambungan USB-C, pembesar suara. Rekaan belakangnya adalah curve, tidak boring seperti selalu rekaan yang rata ataupun skrin yang rata. Kemudian bergerak ke bahagian hadapan pula, ianya menggunakan skrin sebesar 6.44 inci. Tidak begitu boleh kata giant ataupun besar untuk peranti kelasnya, namun apa yang kami boleh katakan ianya cukup sesuai untuk handle satu tangan. Kami agak suka kan apabila peranti tersebut boleh katakan compact, tapi tidak begitu compact sehingga terasa sangat cramp untuk gunakan melihat pada skrin contohnya lah. Kemudian kita akan lihat pula pada spesifikasi apa yang OnePlus Nord ini gunakan.
Pertama sekali, ianya menggunakan chip pemproses yang terbaru daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 765G. Ya betul, ini adalah spesifikasi kelas pertengahan dengan prosesor gaming yang disenaraikan oleh Snapdragon. Unit yang berada di tangan kami ini, dan ini adalah yang pertama kami dapat lihat pada peranti kelas pertengahan terutamanya, adalah 12GB RAM. Kami rasakan OnePlus saja setakat ini, namun sila senaraikan di bawah jika anda kenal yang launching dekat Malaysia ni. Kemudian baterinya pula adalah 4115mAh. Untuk peranti yang kompak, ringan, 4115mAh agak cukup besar dan kami dapat jangkakan ia dapat bertahan selama lebih daripada satu hari contohnya. Kemudian OnePlus juga terkenal dengan Oxygen OS-nya yang mengekalkan seperti seakan stok Android dan pantas mendapat kemaskini yang terkini, iaitu Oxygen OS 10.0. Di sini ianya berasaskan Android 10. Jadi biasanya untuk peranti kelas mencu mereka akan sentiasa dapat kemaskini yang terbaru. Mungkin pada OnePlus Note ini akan mempunyai fungsi ataupun dapat kemaskini tampalan sekuriti yang sama yang ada pada peranti kelas mencu mereka. Itu kami berminat nak tengok dalam jangka masa yang lama. Kemudian dari segi fizikalnya, kami dapat lihat OnePlus turut menyertakan slider untuk silent dan ring apabila anda menggunakan peranti ataupun ingin menyenyapkan peranti tersebut. Di sini kami suka dan tahniah kepada OnePlus menyertakan fungsi ini pada peranti mereka, sama seperti peranti mereka yang kelas mencuk. Baiklah, apa lagi menarik mengenai peranti ini? Ianya menggunakan kamera sebesar 48MP, kemudian 8MP, 5MP dan 2MP. Di bahagian hadapan pula, jika anda dapat lihat di hadapan ini menempatkan dua kamera, iaitu punch hole display, 32MP dan 8MP adalah untuk ultra lebar. Jadi mereka yang sukakan mengambil gambar suah foto, ini adalah sesuai dan kami sangat rekomenkan apabila jenama-jenama besar menyertakan wide angle daripada hanya meletakkan dua kamera untuk depth. Itu saja yang boleh kami cakapkan. Okey, baiklah, rasanya itu saja pandang pertama kami, nyah kotak OnePlus Note terbaru membuatkan kita teruja. Dan boleh katakan ini adalah antara yang kami sangat nanti-nantikan dengan lamanya untuk sampai ke tangan kami. OnePlus Note ini akan dijual pada tanda harga. Okey, mereka belum umumkan lagi. Namun sila layari amal.my untuk ketahui lebih lanjut mengenai harganya di masa akan datang. Jadi itu saja nyah kotak untuk OnePlus Note. Apa kata anda mengenai peranti ini? Adakah ianya bagus? Bagi kami ianya agak cukup berbaloi kerana menawarkan 5G. Kemudian walaupun chip pemprosesan Snapdragon 765G, iaitu peranti kelas pertengahan, ianya agak berbaloi kerana menawarkan kamera yang banyak, bateri yang besar 4115mAh, pengisian pantas 30W ataupun warp charge 30T, skrin AMOLED sehinggakan 60Hz untuk peranti kelas pertengahan, ianya agak berbaloi bagi kami sendiri. Nantikan ulasannya di masa akan datang di Aman's channel. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye!